Sebelum Anda simak beritanya, minum dulu Sinomonis. Karena Sinomonis segar dan alami. Borneo FC bertekad terus melanjutkan tren sensasional mereka di pekan ke-16 BRI Liga 1. Menghadapi Arema FC di Stadion Mohamad Subroto Magelang, hari Jumat 10 Desember 2021 malam nanti, Borneo FC kembali membidik kemenangan. Seperti diketahui, Borneo FC sudah memenangi 5 laga pamungkas mereka di Liga 1. Karena itu, tim Pesut Etam tentunya pede menghadapi Arema FC. Pelatih Borneo FC, Risto Vidakovic, telah memberikan para pemainnya jatah libur sehari pada Selasa, 7 Desember 2021, untuk mengistirahatkan badan dan pikiran agar lebih fresh. Risto pun yakin pemainnya bakal kembali fresh untuk mempersiapkan diri melawan Arema FC, tim yang sebenarnya tidak bisa dianggap remeh karena sekarang ada di posisi ketiga klasemen sementara BRI Liga 1. Saya rasa ini cara yang bagus, dan kami saat ini dalam atmosfer yang bagus. Kami harus terus melanjutkan ini. Melawan Arema sama sekali tak akan mudah, tapi kami juga ingin melanjutkan tren positif kami. Kami percaya diri dan akan berusaha kembali meraih kemenangan, sumber pelatih asal Bosnia itu. Melihat grafik penampilan Borneo FC yang membaik di seri ketiga BRI Liga 1, Risto secara khusus memberi kredit kepada para pemainnya, lantaran mereka telah bekerja keras untuk mengubah situasi yang sulit sebelumnya sampai di titik seperti ini. Sementara itu, Arema terus berlatih untuk persiapan melawan Borneo FC. Pertarungan lini tengah bakal tersaji di hari Jumat ini. Renzi akan bertemu dengan Hendro Siswanto yang juga merupakan legenda Arema. Hingga pekan 15, Renzi masih menjadi raja tackling di Liga 1 2021 dengan 40 kali tacklingnya. Selain itu, 52 intercept dan 15 sapuan sudah dibuatnya sepanjang berada di lapangan. Di luar 37 pelanggaran yang berbuah 2 kartu kuning, ada 2 assist yang cukup membanggakan bagi seorang gelandang petarung sepertinya. Namun demikian, Almeida tidak blak-blakan memuji performa anak asuhnya tersebut. "Saya sangat puas dengan Renzi dan semua pemain kami satu tim. Dia main bagus, tentu saja senang karena semua pemain saya main bagus." Seperti biasa, tidak terlalu banyak mengumbar pernyataan. Eduardo Almeida adalah tipe pelatih yang pendiam, apalagi soal strategi. Setiap jumpa pers, dia juga tidak mau sesumbar dengan pernyataan apapun. Pak Tenggoraku, suara ini ya, jalur di gelontor banyu iki, tapi sih suweger, terus alami. Woi, aku kan di Sinomonis.